tiba-tiba dalam masalah sihir, dalam masalah gangguan, kita nak buat depan orang ramai. Dan menjadi trend pada hari ini nak berubat, dia kena rakam. Apa siapa nak sembunyi kat kami? Hampir berubat tak abang? Ni kami ada Tok Romo lagi power. Ha, jadi duk kuasa ada orang ketuk pintu di luar dan sebagainya. Ha, itu mungkin gangguan. Mungkin kita diuji oleh Allah dengan sebab kita disihir. Dengan sebab sihir itu pun Allah Ta'ala izin, walaupun ada jiran ke, ada adik-beradik ke, ada kawan-kawan ke, ada kawan-kawan di tempat kerja ke, tak puas hati dengan kita, cemburu dengan kita, dia nak buat. Walaupun dia yang buat, hakikatnya Allah Ta'ala yang izin. Bila Allah Ta'ala yang izin, kita pun usaha baca juga surah Baqarah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. Yang pesen orang pula, dia baca, bukan dia baca, dia pasang bagi radio baca. Tak jadi. Ya, kena baca. Ha? Kalau keset yang baca, jin pergi duduk sebelah dia. Oh, radio yang baca. No? Nah, bukan orang yang baca. Ha, kita baca, baca. Kita baca walaupun bukanlah tujuannya untuk jin pun, untuk syaitan lari ni. Tapi pahala dapat kat kita. Ha, kita orang yang nak berubat. Ya, saya tak pandai berubat. Ya. Ha, jangan tak pergi duduk main kata ustaz saya ni ada masalah. Main-main pergi tahu ayah. Nak pergi tahu ayah. No. Tahan ayah kui. Ya. Ha, boleh jadi ayah tahu. Saya tak pandai. Ya. Ha, itu kena cari orang yang pandai. Kerana saya tak menceburi bidang itu. Ya. Ha, jadi Masya Allah. Kalau kita pergi berubat dengan orang adat, orang yang berubat ni dia kena berlalui. Ha, kalau dia mahir dari sudut tu, dia kena cakap elok-elok, cakap baik-baik. Dan di setelah tu, dalam keadaan dia yang datang tu ditimpa musibah, kita kena nasihat elok-elok. Dan menjadi trend pada hari ini nak berubah, dia kena rakam. Rakam. Kawan tu duduk lupa ke, kawan tu sampai duduk tarik-tarik, sampai terkeluar dan tuduh, sampai terselok kain lepas semua ni, duduk rakam, sebab. Abang kata dia teror sangat. Ya, bagi keluar jin dalam badan. Itu jaga aib. Ya, jangan berubat di khalayak ramai. Nak panggil dalam dewa ramai-ramai. Yang dalam dewa, dewa tu pakai duk tengok dia. Aib. Aib keluarga. Kalaupun himpun ramai-ramai macam ni, dia berubat mungkin di belakang tabir. Tabir selesai. Ha. Masuk pula. Macam bilik doktor lah masuk. Bilik kosan kan. Dia konsak, saya sebut betul, konsak, dapat konsak doktor kan? Doktor konsak dapat ramai-ramai orang. Oh ni ada sakit ni, apa ni. Dia pun rasa malu. Kita pun rasa malu kalau doktor rawat kita di hadapan. Okey, baring. Tok katil tu, depan-depan orang ramai. Oh, baring sini, saya nak cek. Dia pun akan tutup dengan tirai lah tu. Apa? Tutup dengan tirai, kadang-kadang suami pun tak ada tengok. Suami duduk di luar. Tambah musim COVID-COVID ni, tak duduk di luar. Padahal, dan suami isteri dah. Tidak ada batas aurat dah. Cuma bila nak pergi cek perut, nak scan perut. Nah, maksudnya ada anak lah tu. Suami pun kena duduk di luar. Tiba-tiba dalam masalah sihir, dalam masalah gangguan, kita nak buat depan orang ramai. Ini adab tu di mana? Maksud cakap ni umum, tak kira lah. Ha, kalau dia tu status ustaz ke, tak ustaz ke, haji ke, lebay ke, apa-apa, tak kena. Kita buat apa ni, rawatan yang macam tu. Di depan orang main. Rubuh pula dalam Facebook. Ha, Facebook buat live pula. Allah. Itu mungkinlah ada sedikit unsur-unsur nak bagi apa ni terkena dan sebagainya, mungkin perniagaan ke. Tak salah kalau kita, bukan saya kata tak boleh kita nak cas di atas khidmat kita, tak salah. Bukan salah kita nak mempromosi kita boleh berubah orang, tak salah. Cuma jaga aib orang yang sedang kita ubah. Kadang-kadang muntah, keluar darah, bahkan kadang-kadang sampai terdedahnya aurat, buka, nampak dengan clear. Kemudian keluarga yang datang pun nampak dengan clear.
Walahal dia nak sembunyikan daripada jiran, nak sembunyikan daripada kawan-kawan sebagai. Tengok-tengok kawan dia satu pejabat tengok baik. Hang ada masalah. Ini hang ada masalah. Tak jadi satu pasal ibu. Apa siapa nak sembunyi kat kami? Hang pergi berubat tak abang? Ni kami ada Tok Romo lagi power. Contohnya. Ada buat lagi tu. Dia bergaduh habis. Jangan. Karena ini ada. Ini ada. Jangan kita buat macam tu. Siapa-siapalah. Kok dalam ni kok dia boleh berubat ke abang ke boleh mengurut. Jangan mengurut depan orang. Bila mengurut ni nak kena buka aurat. Bila nak buka aurat. Satgi nak kena tengok tu lalu ni. Cari tempat-tempat yang sesuai. Ada batas-batasnya. Jangan terbuka di khalayak ramai.